Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Quran sebagai sumber kemuliaan. Bahkan siapapun, apapun yang berdekatan dengan Quran menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini ada kesempatan untuk membebaskan tanah wakaf untuk pesantren penghafal Quran. Santri-santrinya, mereka menghafal Quran, mereka menjadi pejuang Quran. Masjidnya dipakai majelis untuk mengkaji Quran. Ini adalah tempat kemuliaan. Maka saya mengajak sahabat semuanya menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Caranya, bersama-sama kita berjuang untuk mendukung program yang diadakan oleh pesantren An-Nahdoh yang ada di Bogor.